Hai, assalamualaikum guys. Okey, lama dah tak kita tak buat video kan. Hari ni kita nak buat satu video travel. Sebab baru ni aku ada terbuka Facebook dan tertengok ni, The Sunset Eco ni. So bila aku scroll aku tengok The Sunset Eco ni, dia dekat Pattabhara, Thailand. Dia punya view nice juga. So planning untuk bawa family pergi ke sana. So bila scroll lagi nampak, oh, dia ada glamping area dan dia ada camping area. Okay, untuk kali ni, aku kali kedua aku dah start camping. First, kita camping kat Kuala Kubu. And then, aku bincang dengan wife aku, why not kita pergi tempat ni pula? Kita camping dekat Pattabhara, Thailand. So, Pattabhara, Thailand, kalau kau tengok, dia ada glamping area. Ni contoh glamping area dia tunjuk. So, dia ada certain ni, certain tempat yang menarik lah. Aku pun tak pernah camping luar, buat family tau. Ini memang trouble, double trouble ni. Camping tu trouble, lepas tu bawa family lagi pula. So kawasan dia kebanyakan kawasan Muslim. Bila aku go through dan study tempat ni, aku rasa kuat menarik juga. So kita pun start buat arrangement untuk pergi camping ke sana. Dan hari ni ini tempat camping dia dan interview dia lebih kurang. So hari ni family aku dah start travel. Kita akan camping di Pattabhara selama 5 hari 4 malam. So check out, nanti kita tunjuk apa yang best yang ada di Pattabhara ni. Okay, cara nak pergi dia mudah. Sekarang ni semua pakai Waze je. Korang boleh Waze The Sunset Eco Camp tu pun keluar, ataupun korang boleh Waze Pattabhara dulu. Macam aku Waze Pattabhara dulu. Aku set daripada Kuala Lumpur ke Pattabhara, dia makan masa 7 jam 42 minit. Ini yang dia estimate by Waze lah. So Pattabhara ni dia kawasan Satun. Satun ni kawasan kebanyakannya orang Islam. So perjalanan daripada Kuala Lumpur 7 jam 24 minit ni target by Waze. So aku set second location ni aku target sebab aku nak masuk ikut border orang kalian. Masa yang aku nak pergi ni, hari ni aku nak pergi ni, hari ni adalah cuti sekolah. Jadi Bukit Kuitam berkemungkinan akan sesak. So tengok, tu pun tengok naik macam-macam tu. So aku ambil keputusan untuk pergi ke Wang Kelian. Jalan dia agak naik bukit sikit. Lepas tu dia ada kona-kona dan dia akan lalu kampung-kampung dan hutan lah. So kita pun nak ambil view, nampak dia punya jalan, dia punya kona dia kalah ni, oh, cerita Takumi. So aku nak ambil view sebab dia akan lalu hutan simpan, ni Tuang Nang ni, lepas tu Kuang Don lah, apa nama ni, Kuang Katang lah, apa semua. So perjalanan dia ada view kampung dan hutan simpan. So sambil-sambil kita travel tu, kita pun nak tengok pemandangan sekeliling kan. So Pattabhara ni sebenarnya dia dekat dengan Langkawi. Jadi boleh ambil boat daripada Langkawi ke Pattabhara. Tapi kami ambil to travel by land sebab nak train anak-anak untuk camping satu. Lepas tu kita dalam proses nak try overlander. So kali ni kita pergi dengan family. Aku ada 3 orang anak dan seorang anak kecil setahun lebih. So satu 11 dan satu lagi 13. So location untuk pergi ni aku kena betul-betul study sebab aku bawa family yang ada anak kecil dan kanak-kanak. So tempat tu kena bersesuaian lah. So perjalanan daripada Kuala Lumpur kita bertolak dan nanti kita tunjuk view macam mana kita sampai ke Pattabhara. Okay. Dan sepanjang jalan ni tengok tu anak aku. Kan dah kena dengar Cocomelon sepanjang jalan ni. Ini baru di highway utara selatan. Perjalanan jauh lagi ni. 7 jam lebih ni nak kena dengar Cocomelon ni. Hadap je lah. Itulah dugaan sebagai bapa kan. Okay, aku tak sempat rekod masa di border. Sebabkan masa di border tu terlampau ramai. Dan keadaan agak huru-hara dan messy. Walaupun Wang Kelian tau, ni Wang Kelian punya border tau. Ini bila lepas korang masuk dekat border, ini view dia. Kalau Bukit Kayu Hitam dengan Padang Besar lagi teruk aku rasa ni. Wang Kelian masa dekat border dia agak ramai. Tapi bila dah masuk tak ramai pun. Sebab ada pelancong yang datang dengan bas kan. Bila dia terjun 2 biji bas sekali, oh, dia punya border memang packed lah. Sebab border kecil. So ya, kita dah lalu dekat bahagian sempadan. Kita dah go through immigration dan depo apa semua. So chop macam biasa, masuk bawa kereta pun bawa dokumen kereta macam biasa. And then ini adalah perjalanan dia. Dia akan ada pekan-pekan sikit. Lepas tu dia akan ada view kampung. So pada kawan boleh enjoy the view.
Nanti sampai Pak Bara, kita akan singgah dulu di Tanjung Pau. Kalau bahasa Melayu kita panggil Tanjung Pau, tapi kalau Thailand dia panggil Tanjung Pau. Kat sini, kat situ memang famous makan. Nanti aku tunjuk apa yang ada lagi kat situ. So, let's go. Enjoy the view. Alright. Got the kick. Okay, perjalanan daripada Wang Kelian ke Tanjung Pau ni makan masa lebih kurang 51 minit ataupun sejam lah, senang kira. So ini route dia, laluan dia. So dia akan lalu ada waterfall pun ada, lepas tu ada, ada national park. So kalau korang nak singgah national park pun boleh, ataupun terus. Cuma route dia, dia bagi sampai certain area je, dia tak pergi betul-betul sampai dekat tempat makan tu kalau anda take Tanjung Pau. Jadi dekat Tanjung Pau ni ada dua tempat makan yang disuggestkan kalau anda tengok dalam Google. So location dekat sini, Tanjung Pau Seafood tu. So Tanjung Pau Seafood tu tempat makan, ujung dia ada kampung sebelah atas tu. So ini adalah daripada Wang Kelian dia punya view kalau anda Google. So kita akan tengok location view kalau sampai Tanjung Pau. Last pin drop yang kita boleh tengok Google View is ini dia punya National Park. Kat sini pun kalau nak singgah tangkap gambar pun cantik. Cuma aku tak singgah, aku teruskan. Kalau korang nak singgah, relax ambil gambar kat sini pun cantik, boleh singgah. So aku teruskan terus pergi makan sebab kita orang memang dah dah lapar sangat. So kita orang terus pergi ke Tanjung Pau. Okay, last route dia akan bagi sampai ke sini. Bila anda sampai ke kawasan Paya Bakau macam tadi, maksudnya anda dah sampai ke kawasan Tanjung Pau. So anda kena teruskan lagi, ikut je sebab dia one way in one way out. Ini je jalan untuk masuk. So dia akan pusing tanjung tu, tanjung tu jadi tanjung kan, dia jadi macam pulau ujung tu. So jalan dia agak tepi sikit macam jalan Batu Feringgi, Penang. So anda ikut je jalan tu, ada dua kedai makan yang menarik kat situ, dua-dua tepi pantai. So anda boleh search kedai makan dia. Anda just type seafood Tanjung Pau, so dia akan naik. So ramai orang akan pergi ke yang disuggestkan adalah Pak Tam Seafood Tanjung Pau. So banyak review anda boleh tengok, dia review makan, review makan, semua review dekat sini. So kalau anda pergi makan pun memang orang Malaysia aja kat situ, tapi aku pilih untuk pergi dari satu ni yang Au Mai Tanjung Pau. Okay, dari seterusnya Aumai Tanjung Pau ni, dia ada satu blog dia, aku buka dan aku baca, aku tengok kat sini macam best juga. So aku try dekat sini lah. So makanan kat sini makanan Thailand lah, makanan Thailand anda boleh try. So kita orang dah sampai ke Tanjung Pau. Okay, ni anak-anak aku pun semua tengah searching-searching, betul kan. Makanan dekat sini agak lambat, jadi anda kena relax, kena enjoy the view. Dia lambat sikit, servis dia agak slow sikit, tapi makanan dia berbaloi lah untuk tunggu. So anak-anak aku pun sonok kan? So kami nak makan dulu. Anda enjoy lah the view. Ini Tanjung Pau, Au Mai Tanjung Pau. Untuk tengok buat makanan apa semua, aku tak buat review. So korang boleh Google, banyak je video. So pilih antara Pak Tam dengan Au Mai, kedua-duanya halal.
Okey, daripada Tanjung Poh ni untuk pergi ke Sunset Eco Camp di Pak Barah tu makan masa lebih kurang 1 jam 1 minit kalau ikut Google. So lebih kurang 63 km, biasanya kita travel dah 1 jam lebih lah. So anda just follow je base. Cuma jalan dia kat sini kalau anda pasang dia agak tricky sebab dia akan ada masuk ke lorong-lorong. So aku advise either sebelum bergerak tu just buka Google Map and then akan boleh tengok, atau just pergi je. Dia nak keluar Tanjung Poh pun jalan yang sama kita masuk tadi. So dia akan keluar jalan yang sama lah sebab jalan satu tu je. So just follow je. Kalau kata jadi dia masuk jalan kampung, jalan kecil, anda just U-turn balik and then follow je highway. Dia akan reroute, better lalu highway jalan masalah. Sebab aku ada terlajak dan silap masuk ke jalan kampung. Okay, ini adalah simpang untuk masuk ke Sunset Eco Camp tadi. So simpang ni jangan terlajak lah. Tapi kalau anda terlajak pun, dia akan satu sampai ke satu viewpoint Pak Barah tu, anda boleh U-turn. Kalau anda sampai ke viewpoint tu, anda tak boleh terlepas sebab ada satu ikan todak besar duduk kat tengah dataran tu. Maksudnya anda dah terlajak simpang nak ke Sunset Eco Camp lah. So Waze akan bawa anda U-turn lah sebab jalan dia highway, so dia akan besar. Last sekali, jalan tu akan pergi kepada JT untuk pergi pulau PP Island. So PP Island memang crowded lah, tambah cuti sekolah ni. So Sunset aku pilih untuk duduk di Sunset Eco Camp dan kita akan pergi ke Private Island. Itu aku akan review dalam part tu. So sekarang ni kami dah selesai makan, so kita akan bertolak ke Sunset Eco Camp Pak Barah. So stay tune, tengok video ni sampai habis. Alright. Okay guys, kita dah sampai ke Sunset Eco Camp. Kita ambil satu iglu. Dia ada 4 iglu. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 iglu, 2 hut dan 2 kemah yang dah disediakan, anda boleh rental. Dan depan tadi tu adalah tapak untuk anda camping, kemah. Okay, macam diberitahu oleh tuan punya owner, anda nak camping satu malam RM50 je duit Malaysia. Okay, dia punya, anda datang untuk pakai kereta pun boleh. Tapi kalau yang jenis overlander yang pakai truck atau apa, pakai kereta, dia akan bagi ujung sana lah. Ini view daripada dalam. Seperti expected, ingatkan tak ada ikat atau ada itik ni. Masuk betul ada itik, dua ekor. Sonok bini aku tu lah. Tu anak-anak aku pun sonok. So kita ambil satu iglu yang berpuan tidur dalam iglu, dan kita ambil satu tapak kemah. So malam ni aku dengan Adam akan tidur dalam kemah. So ini adalah basic kemah kita. Kita pakai auto tent dan satu tilam angin intake. Sonok dah ni nampak main dalam kemah. So kemah ni, tapak kemah berhadapan dengan dia punya chalet tu, dengan dia punya glamping. So tempat dia tak gelap, tempat dia just nice. Cuma kalau anda sewa kemah, anda kena pergi public toilet lah. So apa yang kita buat, kita sewa satu, kita ambil satu tapak kemah dan kita ambil satu iglu. Dan iglu tadi, setiap iglu dilengkapkan dengan satu toilet, dan satu hut pun semua dilengkapkan dengan private toilet sendiri. So kita pacak kemah berhadapan dengan kita punya iglu, dan dia sediakan juga kursi-kursi untuk nak lepak. So aku ada bawa kursi healing dua. So ini suasana pantai dia waktu malam. Angin dia cukup kuat, ombak dia punya bunyi cukup kuat, dan dia punya matahari memang cantik. Yang kelip-kelip ni adalah pulau. Ini lampu dia ada pulau. Ini dia punya bulan.
Malam ni dia punya bulan memang cantik lah, dengan view dia, dengan angin dia. So depan depan tempat yang kita ni memang betul-betul berhadapan dengan kemah ni. Okay, kita tu dapat laut. Cuma laut dia tak boleh mandi dekat sunset ni. Itu adalah salah satu dia punya cons lah, pro and con dia. Laut dia tak boleh mandi sebab berbatu. Tapi tak apa, kita akan pergi ke satu pulau esok yang selain daripada Pulau Pipi. Pulau ni rest sikit. So malam ni kita rest dulu, betulkan pinggang nampak, tidur dulu dan kita enjoy suasana ni. Sebenarnya malam ni tak ada orang di sini sebab kita masuk hari Isnin. So kebanyakan orang dah balik. So dekat eco camp ni cuma tinggal kami je. Kita ambil satu iglu dan satu tent, kita camping kita sahaja. Itu yang agak menarik. Okay, masing-masing pun dah keletihan. So malam ni kita just bungkus, kita makan dekat tepi pantai ni. Lepas tu kita tidur. Esok kita sambung new chapter. Esok kita jalan-jalan cari makan sekitar kawasan. Korang layanlah view dan bunyi-bunyi ombak pantai. Okay guys, day 2 camping Pak Bara Thailand. Setelah kita google-google, kita dapat tempat ni agak menarik. So kita pergi makan dekat The Rice by Lakon. So korang boleh waste je The Rice kat Lakon ni, atau korang boleh tengok dulu macam aku search by Google naik The Rice by Lakon ni. So aku tengok dia punya location, tempat dia agak menarik, ada macam-macam art sikit. Lepas tu makanan dia, view dia cantik. And ada tasik pula, amboi. Lepas tu search sikit and study-study sikit, tempat makan dia halal, alhamdulillah. Dan menarik, so dia ada tuk-tuk ada. So boleh sambil-sambil makan, sambil-sambil ni. Dan dia ada satu tempat duplex dua tingkat ni di tepi tasik. So dia ada tasik satu, dan tasik dia, dia ada tempat OOTD, tempat makan family yang selesa. Menu dia pun macam menarik kan. So far tengok, ini antara location yang naik daripada suggestion Google lah. So tempat ni pun aku try tengok di Facebook pun, memang ramai orang pergi sini. So kita pun decide untuk try makan di The Rice by Lakon. So wife pun setuju sebab boleh ambil gambar OOTD, dan tempat dia boleh main kayak dalam tasik tu. So saya kita tengok macam mana nak main kayak dalam tasik tu. Ada tempat makan besar untuk family besar, dan ada tempat OOTD. Ini yang paling penting. And sebab nanti kita ambil gambar. So kita dah sampai ke The Rice by Lakon. So kita ambil untuk duduk di gazebo, disebabkan kita ada anak kecil, dan belakang gazebo kita duduk ni ada tempat padang permainan. Memang family punya friendly lah, dia punya restoran. So tempat mainan dia memang style klasik sikit lah, style lama-lama sikit. So kalau duduk tempat duplex, so aku takut anak-anak aku main tangga turun naik. So aku duduk dekat gazebo. Belakang gazebo ni ada padang permainan. Sementara tunggu makan, sebab kita takut makan lambat macam terjumpa kan. Tapi dekat sini alhamdulillah servis dia bagus, servis dia cepat. Makan dia sampai by staggered by order, just nice dia susun, sampai screen dulu, sampai air dulu, lepas tu makanan pun sampai. Dan dia punya tuan kedai pun belanja kita buah-buahan tempatan. Kebetulan masa tu musim buah, dan sekeliling kawasan dia ni ada dusun buah. So anak-anak aku tengok, ada je benda dia main. Yang kakak ajak adik pukul si abang, nampak? And yondah lah. So kita ambil tempat yang isolated sikit, yang tak ganggu orang yang makan, kita je makan. So dia ada private, dia ada pecahan banyak, banyak tempat lah. So ada tempat yang untuk family, ada tempat yang untuk datang dapat lepak, saya santai pun ada. Dan dia ada tempat yang memang style modern hipster sikit, so korang boleh pergi situ. So tengok, air temikai pun dia letak daun apa tak, dia putih tepi-tepi tu, pokok-pokok bunga, telang ke apa, aku pun tak tahu, pokok pakis. Dan tempat ni agak agak cantik lah, memang cantik lah. Sesuai lah kalau korang dah pergi Pak Bara, and then singgah lah makan di sini. So dia hantai dulu, kita minum dulu. And anak-anak pun tak kelam kabut lah. Tempat ni bagi aku, kalau by family macam aku ni,
aku prefer tempat tak kena rebut. Dan hati-hati di sini sebab apa, buai ni kalau anak-anak nak pergi gambar, belakang ni memang terjun tasik tau. So mostly tempat untuk orang dewasa sikit lah. Lepas tu dia ada tempat permainan macam ni. Tengok anak aku, dia pergi duduk satu, dia main game. Kat ada punca siadam ni. Dan tempat ni banyak untuk OOTD. Okay, di hujung ni adalah tempat untuk main kayak di tasik. So kayak ni tak ada orang patau, so kita kena jaga. Nak naik sendiri, nak turun sendiri, tak ada orang tolong, dah jaket pakai sendiri. Self-service. So kepada family yang nak bagi anak-anak main, kena monitor sendiri. Tak ada orang monitor, tak ada orang angkat eh. So kita boleh turun main kayak, pusing dalam tasik tu, tengok view. Sebenarnya tasik ni kecil je pun, tapi diutilize dengan cara yang betul. So ini adalah tempat untuk big family makan. Muat 14 orang. Ini tempat OOTD. Dan hari yang kita datang ni cuaca agak panas lah, so tak boleh OOTD mana pun, panas sangat. So Adam ajak aku untuk main kayak, so kita pun try main kayak dekat tasik. And then sudah makan, kita pun move balik ke camp. Okay. Untuk rehat-rehat sebab esok kita akan pergi ke Pulau Taiwan. Okay, kita jumpa dalam part 2. Alright, bye.